Ih, butuh ramen, guys. Ditambah temen. Anjay. Cara hati dia seperti itu. Halo sobat galer, para pemuda jompo, pemuda akulaku, pemuda sobi peleter. Balik lagi sama gue Bang Javio di game World of Mystery. Sebelumnya gue udah pernah bahas dan mereview sedikit map hutan ya guys ya, dan tapi ada boss monster yang belum gua summon ya. Dan kali ini gua akan membahas cara dan tempat summon boss monster yang ada di map hutan. Simak penasaran? Simak sampai habis ya. Sebelumnya kalian harus siapkan dulu yang namanya ramen guys. Yang namanya ramen yang kalian yang beli di kota ya. Beli ramen dulu dan offering, kalian harus siapkan offering, ramen, green banaspati dan kail pancing, guys. Green banaspati dapat di mana, Bang? Nah, kalian lurus dari map belok kanan. Nah, ini, guys. Di map yang ada gambar rumah-rumah tua itu nanti kalian bakal ketemu monster green banaspati. Dia butuh ramen, guys. Monster merah oh ini butuh ramen, guys. Ditambah temannya golem gede begitu ya. Aduh. Kuatan dari dalam. Iya. Yeah. Dia ramen dong, gebukan. Jadi gede banget, guys, monster, guys. Sing. Sekarat enggak dia? Sing kan lo. Itu tekniknya, guys ya. Teknik menggunakan teknik stun. Monster ini kuat banget, guys. Monster ini kuat banget. Oh my god, mati kau. Dan XP-nya cukup deras ya di sini. Nama monster yang pertama, nama boss monster yang pertama itu adalah Red Oni. Dia disummon dengan ramen. Oh my god. Kita lanjut ke tempat boss monster yang kedua. Nah, tempatnya ada di sini, guys. Ini adalah monster. Oh, ini monster yang keren sih. Menurut gua style-nya paling keren lah. Oh my god. Dokter wabah gitu dulu ya. Abad berapa itu? Udah lama banget. Nih dia. Plague Doctor. Dia disummon dengan Green Skull. Kalian bisa dapat dari Green Banaspati yang tadi gua tandain di map ya. Di sini, guys. Yang pokoknya yang rumah tua inilah pokoknya. Ini kalian lihat sini. Oke. Okay. Oke. Langsung saja kita summon Plague Doctor. Oh my god. What lo? Dan dia ngedamage 2 kali ya. Enggak. Ketombok kita. Kebanyakan boss monster biasanya dia ngedamage 2 kali, guys. Jadi biasanya kenanya tuh di tempat damage yang kedua, guys. Ayunan suntikan yang kedua ini dia pakai suntikan ceritanya. Nah, ini tuh. Suntikan dari dalam. Biasanya kalau yang baru berhadapan dengan dia kenanya di pukulan yang keduanya ya. Hati-hati, damage-nya lumayan tinggi loh. What? Kita pakai teknik stun, guys. Kita pakai teknik stun. Jadi dia bakal kena stun nih. Ini recommended banget buat kalian yang mau naikin level ya. Kita lanjut okay ke boss monster yang ketiga, ada di sini bersama Gundoruo dan apa ini ya? Monster kijang itu serem juga sih. Dia kalau nggak salah offering. Nah, kalian butuh offering buat sampai ke situ buat oh semua monster. Bloody Mary. Nah, dia juga pukulannya 2 kali, guys. Dia memukul 2 kali. Offering bisa. Tapi kalau kalian nggak tahu, kalian bisa dapetin di kuntil anak ya. Kuntil anak di pinggiran kota. Stun. Kita stun. Anjay. Oh my god. Cara
cara nge-stun monster biar tapi enggak perlu kena damage, guys. Dapat spirit soul juga di sini 450 XP masih gedean di Plex Doctor ya, 545-an. Nah, di sini monster yang ini kita butuh kail pancing, kalian bisa beli di NPC yang ada di tengah hutan ini yang entah lagi ngapain sendirian ini Abang Agus. Macam tak betul je budak ni. Kalian beli aja. Lalu kita ke arah sini, guys. Ini adalah boss monster yang terakhir kalau enggak salah. Dia seorang wanita laba-laba ya. Ini dia cara mensummonnya dengan insect bait atau kail pancing. Oh my god. Atau yang dinamakan pancingan serangga, guys, insect bait. Hati-hati kena damage-nya buat yang level 20-an ke bawah. Main safe aja, main safe aja. Gila-gila, aduh enggak kena lagi. Stun dari gua enggak kena, guys. Kalian siapkan darah sebanyak-banyaknya. Darah sebanyak-banyaknya, item epic, full epic lah minimal ya. Sama kelincahan kalian bermain. Oke. Okay. Tunggu dia nge-skill baru kita skill. Oh my god. Bacok. Anjir enggak mati. Mati dia, seperti itu ya. Itu dia tempat summon-summon boss monster yang ada di map hutan, guys ya. Kalian jangan lupa bawa offering, ramen, sama apa tadi ya? Kail pancing dan green banaspati ya. Kalian bisa dapetin di map yang ini, guys. Di tempat yang rumah gubuk lesu gitu lah. Pokoknya nanti ada green banaspati di situ. Gimana? Seru map barunya? Pengalaman kalian boleh komen-komen di bawah ya. Thank you sudah nonton, sudah komen, sudah like, sudah subscribe, and sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.